Karena kita tamu jauh dari luar kota, dan maksud tamu itu harus jauh dari luar kota, bukan teman sendiri yang tetanggaan. Aku tak bertamu yo, sediakan kan katanya man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang iman kepada hari akhir muliakan tamunya. Maka memang wajib memuliakan tamu dengan menjamu semaksimal mungkin, ya kawan. Apa yang kita punya keluarkan, bahkan dianjurkan menyembelih kalau mampu sembelih kambing, kalau tidak mampu sembelih apa yang kita bisa disembelih. Artinya jamu semaksimal, jangan malah bakhil. Dia makan sehari-hari dengan ikan ayam, sehari-harinya giliran tamu datang kasih tempe sama tahu saja. Lah, yang apa yang maksimal, dan jatahnya 3 hari saja. Ya. Imam Ahmad wajibnya menjamu tamu itu, kata beliau, bagi orang-orang yang ada di qaryah, di kampung yang tidak ada hotel, tidak ada apa. Kalau masih ada maka menjadi sunnah saja. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Imam Ahmad membatasi wajibnya itu kalau sebuah daerah yang memang tidak ada yang bisa untuk dia menginap dan semisal. Maka para jemaah, sebaiknya kalau ada orang yang punya kelapangan, kelebihan rezeki, buatlah rumah itu. Ada juga rumah di luar kita bangun untuk tamu, barangkali ada. Dan tamu juga tentu antum harus pastikan memang orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang baik.